adik-adik, apa kabar hari ini? Tetap menjaga kesehatan walaupun kalian sedang ada di rumah. Oke, ketemu lagi sama Kak Mirga di mana kegiatan Friday Class kita setiap hari Jumat. Nah, hari ini Kak Vita enggak sendirian nih. Kak Vita ditemani oleh Halo adik-adik, kenalin nama aku Selvi Anggarani. Kalian bisa panggil aku Selvi. Aku salah satu mahasiswa Universitas Negeri Surabaya yang di sini aku magang ya. Mungkin adik-adik nanti ketika kuliah akan merasakan apa itu magang. Wah, kita ditemani oleh Kak Selvi, salah satu mahasiswa dari UNESA. Oke, Kak Selvi, kira-kira hari ini kita akan membuat apa sih? Oke, untuk hari ini kita mau bikin kerajinan tempat pensil dari kain flanel. Oke, kayaknya adik-adik udah gak sabar tuh, Kak. Terima kasih untuk Kak Selvi yang udah meluangkan waktunya untuk menemani adik-adik pagi ini. Langsung aja ya, kita langsung ke alat dan bahannya. Baik adik-adik, sekarang Kak Firda akan menjelaskan tentang alat dan bahan yang kita butuhkan dalam membuat tempat pensil kain flanel. Nah, bahan apa aja nih Kak? Kita ke bahannya dulu ya Kak. Yang pertama ada kain flanel. Jadi ini Kakak punya bermacam-macam warna. Nah, waktu itu Kakak sudah pernah mengirimkan paketan ya dari kegiatan FC. Kalian bisa menggunakan kain flanelnya nih. Nanti mungkin kalian cuma butuh beberapa aja yang bisa kalian pilih warna apa yang kalian suka. Yang pasti kita butuh hitam ya adik-adik ya. Ini nanti untuk apa ya, mata ya Kak ini. Untuk matanya nih, dalam pembuatan mata. Tapi kalau kalian kebanyakan ide lain atau kalian pengen matanya itu anti mainstream yang gak hitam ya gak apa-apa, terserah kalian ya. Oke, selanjutnya Kak ada bahan apa lagi? Pada resleting di sini adik-adik bisa pakai resletingnya nanti untuk menutup tempat pensilnya. Ukurannya berapa nih Kak? Jadi bisa adik-adik perhatikan, ini ukurannya nggak terlalu panjang ya Kak ya, dan nggak terlalu pendek juga. Ini perkiraan 20 cm nih ukurannya adik-adik. 20 cm. Kalian bebas menggunakan warna apa aja. Selanjutnya Kak? Selanjutnya di sini ada gunting. Jadi ini nanti guntingnya untuk memotong pola tempat pensil adik-adik supaya sesuai dengan ukuran dari resletingnya. Betul banget. Oke, selanjutnya Kak Vida juga punya manik-manik. Bisa kita buka dulu ya biar adik-adik tahu nih Kak. Nah, kelihatan Kak ya adik-adik ya. Oke, jadi terserah manik-manik kalian punya pola apa aja, atau misalkan kalian punya manik-manik sisa kerajinan di rumah, apapun ya, tidak seperti ini nggak apa-apa. Atau misalkan kalian punya kancing baju yang kecil-kecil, nah kalian juga bisa menggunakan itu ya adik-adik ya, sekreatif kalian, pokoknya sebebas mungkin. Oke, selanjutnya Kak Selvi. Selanjutnya ada ini alat lem tembak, ini nanti untuk ini untuk adik-adik menempelkan pola tempat pensilnya dengan resleting yang udah ada. Oke, ini juga persediaan ya isi lem tembak. Kalau kalian mau lem ungu juga nggak apa-apa, terserah. Terus yang terakhir ada penggaris dan pensil. Kalian boleh ganti dengan bolpoin juga nggak apa-apa. Oke, gambarnya sederhana ya adik-adik ya. Jadi bisa kalian temukan dengan mudah di rumah. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke proses pembuatannya. Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita memilih dulu ya kain flanel warna apa yang akan kita gunakan. Jadi Kakak pilih warna kuning ya, yang cerah. Kakak mau bikin pencil case atau tempat pensil yang cerah dengan resleting berwarna biru dong. Ini bebas ya adik-adik ya. Jadi pertama-tama kita gunting dulu nih resletingnya. Tapi jangan terlalu mentok ya adik-adik ya. Jadi cukup digunting sedikit aja nih bagian ujungnya. Di bagian depannya juga. Nah seperti ini. Lalu Kakak singkirkan dulu. Nah kita harus mengukur dulu nih kira-kira berapa sentimeter kain flanel yang kita butuhkan. Jadi di sini Kak Firda mau menggunakan ukuran 22 x 10 cm. Nah, kita bisa menandai dengan pensil. Oke, Kakak mau bikin 22 x 10 cm. Atau kalau misalkan kalian mau yang lebih besar,
boleh ya, kalian bisa mengukur yang lebih besar atau melebihi beberapa sentimeter. Oke, jadi sepertinya ini ya ukurannya ya. Bisa kakak tarik garis. Tipis aja ya adik-adik ya. Oke, ini mungkin kelebihan sedikit. Nah, setelah itu kakak gunting. Nah, setelah itu, karena kakak sudah punya satu bagian kain yang berukuran 22x10, kakak bikin lagi ya adik-adik ya. Jadi kakak mungkin tinggal pasang aja di bagian atasnya. Terus kakak gunting ya, sesuai dengan yang sudah kakak gunting tadi, yang sudah kakak ukur tadi nih kainnya. Jadi nggak perlu diukur lagi. Tapi kalau kalian misalkan mau mengukur lagi, silahkan ya. Sekarang Kak Firda sudah punya dua bagian kain flanel yang berukuran sama. Selanjutnya Kak Firda akan menempel pada bagian tepian resleting ya. Nah, tapi perlu kalian perhatikan nih. Kalian harus membalik resletingnya dulu. Jadi menempelnya seperti ini ya, bukan pada posisi depan tapi posisi belakang. Oke, perhatikan kakak baik-baik. Jadi nempelnya gampang aja ya, kita tinggal mengukur aja tepiannya nanti seperti ini. Oke adik-adik, kakak akan ini ya, memberikan lem pada tepian resletingnya. Oke, kakak mau nempelin separuh dulu nih, karena lemnya ini cepat kering, jadi seperti ini. Oke adik-adik, ini sudah kakak tempel ya. Terus karena tepiannya udah, dan pastikan untuk tertutup rapat ya dengan lemnya. Nggak apa-apa kalau misalkan bagiannya tidak lurus, karena yang namanya kain kan bisa apa ya, bisa melar ya adik-adik ya, nggak apa-apa. Yang penting kita pastikan tepian yang akan kita tutup nanti sama adik-adik. Nah, jadi ini nanti kita tutup seperti ini ya. Oke, kita lem lagi seluruh bagiannya sampai tertutupi. Oke adik-adik, nah ini sudah kakak tempel. Bisa kalian perhatikan ya, ini tepiannya sudah kakak lem semua nih. Dan pastikan tidak ada yang terbuka ya adik-adik ya. Oke adik-adik, kita balik ya pelan-pelan, karena ini tadi sudah kakak tempel.
Atau kalian pastikan dulu nih supaya kain yang sudah kalian tempel itu rekat dengan sempurna nih. Jadi ketika nanti kita balik ya, jadi ini tadi posisinya seperti ini ya. Nah, seperti ini karena posisinya terbalik, kita nempelnya dari belakang. Nah, kalau misalkan sudah pasti nih kelihatannya udah kering, baru deh kita buka ya adik-adik ya, pelan-pelan aja. Nah, seperti ini. Terus kita balik di depan. Pelan-pelan aja ya, sambil kita tata nih agar bentuknya bagus. Nah, kalau misalkan kalian masih menemukan lubang-lubang nih kayak kakak nih, nah berarti kita tinggal rekatkan lagi aja, ya kan? Nah, nggak apa-apa nih. Nah, yang penting semuanya atau semua bagiannya tertutup. Nah, ini karena ada lem yang mungkin sudah terlanjur kering ya, terus kita baru menempelkan. Ya udah, kita rekatkan lagi. Oke. Sambil kita cek ya adik-adik ya. Kita perbaiki sedikit-sedikit yang mungkin masih membutuhkan lem lebih. Oke, untuk bagian intinya sudah bisa kalian lihat ya adik-adik ya. Nanti bentuknya akan seperti ini. Jangan salah memasang resletingnya. Nah, ini udah bisa dibuka. Dan pastikan semua bagiannya tertutup. Oke, selanjutnya kita akan ngapain lagi, Kak? Selanjutnya akan dilanjutkan oleh partner kakak, Kak Selvi, yang akan menghias supaya tempat pensil ini menjadi lebih cantik. Oke, jadi adik-adik untuk step selanjutnya, adik-adik bisa gunting kain flanel yang baru, warna yang baru, boleh dengan bentuk pola yang lain atau pola yang sama seperti yang kakak bikin. Ini selanjutnya setelah udah jadi polanya seperti ini, adik-adik bisa tempel di tempat pensil yang tadi sudah jadi. Karena ini kepanjangan, mungkin nanti bisa dipotong. Oke, bagian bawahnya di sini, bagian pola bawah juga bisa direkatkan pakai lem tembak ya, biar lebih rekat aja. Setelah polanya ditempel, adik-adik bisa tambah dengan manik-manik sesuai kreasi adik-adik ya. Sudah ditempel polanya sama manik-maniknya, hasilnya seperti ini. Bisa juga adik-adik tambahin kreasi mata atau yang lainnya. Oke, ini kita potong pola bulat dua untuk mata, nanti kita tempel supaya lebih ekspresif kak ya pensilnya. Nah, kita rancang dulu nih letaknya kira-kira di mana sih supaya terlihat lebih indah gitu ya kak ya. Nah, ini sebenarnya kakak ingin membuat bola mata dengan apa ya, dengan ada bola matanya ya, tapi karena kakak nggak punya warna putih nih, jadi mungkin kakak tempelkan manik-manik aja seperti ini nantinya. Wah, lucu banget nih kak. Ini pasti disukai sama adik-adik SD nih kayaknya nih, kalau rame-rame kayak gini kak biasanya.
Oke, langsung aja kita tempel ya adik-adik. Oke adik-adik, ini adalah hasil akhir dari kreasi tempat pensil yang kita buat dari kain flanel. Oke adik-adik, ini dia hasil kerajinan dari Kak Firda dan Kak Selvi yang sudah kita bikin bersama tadi nih. Nah, bisa diperhatikan detailnya. Oke, jadi ini dikemas atau dihias ya sesuai selera kalian aja. Ini kakak menggunakan kain juga warna merah, terus kakak tambahkan beberapa manik-manik nih dan ada desain mata dan bibirnya. Oke, jadi tugas adik-adik di rumah adalah bikin kreasi yang sama seperti ini tapi dengan kreativitas adik-adik, mau dipakein manik-manik boleh atau pakai kain flanel sisa dari potongan pola juga bisa dipakai atau pakai ekspresi ya kak. Iya, yang bisa biasanya kalian kirimkan foto diri kalian dengan membawa hasil kerajinan kalian berfoto bersama ini ya, supaya kakak bisa menilai juga kreasi originalitas dari kalian. Nah, jangan lupa juga penugasannya kakak tunggu paling lambat tanggal 2 September ya adik-adik ya, di hari Kamis sebelum Friday class kita minggu depan. Oke, sekian dulu. Terima kasih Kak Santi yang sudah menemani adik-adik dan sudah membantu Kak Firda untuk hari ini. Terima kasih juga untuk adik-adik yang sudah menyaksikan kegiatan Friday class kita dari awal sampai akhir. See you next time. Sampai jumpa lagi di pertemuan